silakan masuk ke area bandara ini. Nanti masuknya pelan-pelan ya, nggak usah dorong-dorongan. Ya, silakan masuk pelan-pelan. Ayo deh, dah boleh. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita mau dorong di mana?
Dari sebelah kiri kita ini ada Kalbeng Mini Nagaria. Kalbeng Mini Nagaria. Soalnya kandung kita hijau. Ini kita akan belajar tentang pengolahan sampah. Mana yang sudah belajar? Ya, jadi sampah sendiri
dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga apa yuk? P3 atau bahan berbahaya beracun. Ya, P3. Bahan berbahaya beracun. Nanti kita jelaskan satu persatu dari sampah organik dulu. Contohnya apa? Limbah dapur, sayuran. Mulai sampah dengan baik ya, dalam ini. Yang kedua, pupuk cair atau nama lainnya eco engine. Terbuat dari potongan buah, contohnya yang tadi dicampur dengan air dan orangnya atau tetes kepalanya. Nah, ini contoh ayam mangro ini asli dari Indonesia yang sudah hampir menuju kepunahan. Makanannya ada di kota ini. Nah, itu ada biji-bijian, sayuran. Jadi itu jenis ayam hutan kalau musim hujan. Halo, halo, bagaimana ini? Halo, halo. Halo. Oh, ini mamanya ini di belakang. Ikut pendidikan Bu nggih. Mana semangatmu? Thank you.
beraksi bersama satwa yang sudah dididik ataupun dilatih, yaitu dari jenis burung-burung pemangsa. Namun sebelum pertunjukan kita mulai, kita beri tepuk tangan yang meriah buat terima kasih atas tepuk tangannya. Dan sebelum kita hadirkan beberapa spesies burung pemangsa, saya akan memberikan beberapa arahan kepada para pengunjung yang sudah hadir. Dan jangan sampai anak cucu kita nanti
dan wisata yang tentunya merupakan jalan di habitat alami mereka. Semakin lama sudah semakin terancam punah. Maka dari itu kita harus menjaga, melestarikan satwa dan juga habitat alami mereka. Jangan sampai keberadaannya terancam punah. Dan mungkin pada musim kali ini sudah jalan. Dan kita beri tepuk tangan di Aturia berhasil menangkap dengan sempurna. Jauh kok tadi di sini terus ya. Duduk.